Mati pak, mati pak. Bablas, bablas, bablas mlebu omahe wong guys. Kita masuk ke jalan kecil. Goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi mbah. Kali ini saya mau memodif bis Jetbus 5 Bemas Mistadul dengan livery kit panda mbah. Ini tampilan awalnya seperti ini. Langsung saja kita gaskan ke bengkelnya mbah. Kita mundur dulu. Spionnya masih spionnya dap. Gak bisa oleng pak. Hampir guys. Kaget. Mumpung belum dipasangin aksesoris dan livery, kita olengkan dulu mbah. Goblok. Ini bengkelnya mbah. Ada bengkel. Opa, langsung kita dandanin mbah biar jadi ganteng maksimal. Apinya cuma satu mesin. Hino RM. Kita kasih Hino RM mbah. Bis kekinian maksudnya. Terus mana? Livery kit panda tunggal kita baswe, kasih baswe gantungan, terus ini ada wingletnya, plat nomor ACC bumper, kita kasih lampu belit. Terus kasih lubin bagian kecil, ada satu lubinnya. Kasih sama yang atas aja lah, biar nggak ngelag, karena ini kalau kebanyakan strobo ngelag banget. Kasih talang. Yep. Pulbar. Basuri. Basuri raono, Mbak. Pasang basurine. Kasih sepion. Terus besi lebar, masih lampu acak juga, lampu kolam. Terus
Oh, ban sudah. Lampu interiornya kasih warna biru. Ino. Wish, ganteng. Ah, belakangnya belum. Langsung kita buat jalan-jalan, Mbak. Basurnya belum kepasang, Mbak, karena lupa nggak dipasang. Nanti kalau as udah beli basurnya, kita pasang basurnya. Rame banget. Mati, Pak. Mati, Pak. Wah, blas mlebu omahe wong, guys. Sabar. Salepe metu ki, Mbah. Goblok. Kaget. Nyantol malam, Mbah. Goblok. Tua brek kabeh wis, Mbak. Ora urus. Penting diblongke, guys. Oke, Mbak, itu sebuah video nih, Mbak. Nanti video selanjutnya mungkin kita buat ini antar penumpang, Mbak. Terima kasih buat semuanya yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, Mbak. Jadi maaf videonya Mas Mister. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye, Mbak. Kita masuk ke perang jalan kecil. Goblok.